Oh!
Yo, 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 what's up? What's up? What's up, bro? What's up, my man? Jadi hari ini kita bakal ibadah, kita mulai kebaktian hari ini dengan praise and worship dari Koko yang ada di, yang ada pakai jas nih di tengah. Yaitu Kosem. Dan jangan lupa untuk minggu depan ada ibadah lagi kayak biasa. Kita bisa mulai langsung ke praise and worship-nya. Kita serahkan ke Kosem. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom, boleh open mic dulu ya. Shalom, Bro. Ya, Timo, Ariel, Johnson, Mika, Nico. Ya, walaupun kita baru sedikit, kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tempat ini, amin. Banyak siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, boleh angkat tangannya, amin. Yuk yang siap, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau datang sama Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup Tuhan, Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan dari kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan melawat setiap kami Tuhan, terutama buat kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami berkati Engkau yang urapi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga Ko Yohan yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah kami pakai lidah bibirnya Tuhan supaya boleh menjadi betul-betul berkat Tuhan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, semuanya siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom sekali lagi teman-teman semua. Ya, ini adalah ibadah online kita mungkin yang terakhir ya, karena per minggu depan kita akan udah mulai ibadah onsite lagi. Berapa banyak yang excited? Amin. Ya, amin. Semangat teman-teman semua. Saya percaya apapun musim kehidupan kita, bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Amin. Dialah adalah raja dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan yuk. Kita mau sama-sama katakan Dia raja dalam kehidupan kita. Oh oh. Sama-sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia raja, oh, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari semua sama-sama kita naikkan pujian dengan hati yang bersyukur, amin. Sebab Dia adalah Raja kita, bukan cuma sekedar Raja, tapi Dia adalah Raja segala Raja, amin. Yang percaya sama-sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah.
sama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Berapa orang yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja segala Raja? Amin. Yang percaya, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Mari bertepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. Kita mau sama-sama katakan, agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Come on. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Oh 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 oh, oh, oh. Mari yang percaya sama-sama kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Thank you Jesus. Berapa banyak yang percaya bahwa apapun musim kehidupan kita yang saat ini sedang kita lalui, Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Dia selalu ada bersama dengan kita. Asalkan kita mau buka hati kita, asalkan kita mau buka hidup kita, maka Tuhan percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupan kita, amin. So hari ini sebelum kita dengarin firman Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan satu pujian. Pujian ini benar-benar jadi kekuatan buat saya, dan benar-benar boleh menjadi berkat buat setiap kita, dimana ketika kita buka hati kita, ketika kita mau serahkan hidupan kita, percaya bahwa Tuhan akan memberikan tuntunan dalam kehidupan kita, amin. Dia akan memberikan tuntunan ilahi, dan saat ini saat kita mau buka hati, hati yang keras pun bakal dilembutkan oleh Tuhan, amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini, sama-sama katakan. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Sama-sama katakan. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Sama-sama, ini waktu roh kudus
Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Hallelujah. Come on, let's sing this song. Katakan bila Roh-Mu berkarya, Roh-Mu berkarya. Hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakan ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak tengah. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi. Mari penuhi setiap kami, Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu, Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu bukan karena Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Bukan karena bukan hanya saja karena Engkau baik, Tuhan, dalam kehidupan kami. Bukan karena kami sudah menerima semua yang baik, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami menyembah-Mu, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau adalah Allah pencipta kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang memiliki kehidupan kami seutuhnya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kami serahkan, Tuhan, kehidupan kami, Tuhan. Biarlah, Tuhan, Engkau yang tuntun kami, Tuhan. Engkau yang tuntun setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Yesus, kami gak mampu berjalan tanpa Engkau, Tuhan. Mari semua yang rindu hidupnya dituntun sama Tuhan, sama-sama katakan pujian ini. Ini waktu-Mu, Roh Kudus. Setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap kami yang haus. Yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan tuntunan-Mu, Tuhan. Dengan tuntunan-Mu. Hanya dengan tuntunan-Mu kami bisa hidup, Tuhan. Tanpa tuntunan-Mu kami gak mampu menjalani hidup kami, Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan, nyatakan.
nyatakan dalam hidupku, nyatakan, oh, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Oh, saat ku menyembah-Mu, saya serahkan kepada acara selanjutnya. Saya serahkan kepada Ko Yohan. Tuhan Yesus, terima kasih atas sore hari ini Bapa, kami dapat berkumpul di ibadah sore ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bimbing setiap kami Bapa. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Biarkanlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Bapa, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyatakan kabar baik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Suaranya cukup jelas kak, suara Yohan? Jelas kok. Jelas kok. Jelas ya. Sebelum kita mulai, boleh angkat kedua jarinya. Katakan Tuhan Yesus baik ya. Kita goyang-goyangin, katakan Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Boleh lambaikan tangannya. Oke, kita pasti ngalamin kebaikan Tuhan ya akhir-akhir ini. Seberapapun hari ini kita dalam kondisi pandemik ya kan, kondisi masih di mana kita satu sama lainnya masih belum boleh banyak beraktivitas di luar, mungkin di gereja juga nggak sebisa intens dulu. Mungkin dulu zaman youth nih masih wah pulang ibadah masih bisa suka ngumpul, mungkin sekarang mulai dibatas-batasin. Tapi Tuhan percaya itu tidak akan mengurangi rasa apa persaudaraan di antara kalian. Amin. Karena setiap kita tempat ini pasti adalah saudara. Boleh katakan kanan kirinya apa di depan kamera, kamu saudaraku. Di unmute semuanya, kamu saudaraku ya. Kamu saudaraku. Amin. Kamu saudaraku. Kamu saudaraku. Luar biasa. Nah, terima kasih atas kesempatannya buat Tuhan nyampaikan ke apa tentang firman Tuhan ya. Dengan topik finding way back to God gitu kan. Jadi bagaimana kehidupan kita nih kembali sama Tuhan. Ya. Ya kalau kita dengar cerita di Alkitab sering banget kita dengar ceritanya tentang apa sih? Si bungsu ya. Tentang si bungsu yang pergi kemudian si bungsu pulang kembali ke rumah bapaknya dan bapaknya tetap mengasihi dia biarpun kakaknya cemburu sama dia, biarpun kakaknya marah sama dia. Kenapa sih? Udah keluar dari rumah, ngabisin harta, kemudian pulang juga masih disambut gitu ya. Tapi itu sebuah ilustrasi yang menggambarkan Bapak kita di surga gitu ya. Seburuk-buruknya teman-teman, seburuk-buruknya saya, tapi di mata Tuhan itu pada waktu kita datang di hadapan Tuhan, pada waktu kita minta ampun sama Tuhan, dia adalah Bapak yang tetap mengasihi teman-teman semuanya. Amin. Percaya nggak? Bahwa Bapak kita di surga itu adalah Bapak yang sangat mengasihi teman-teman semuanya. Percaya? Nah, kalau kita percaya bahwa Bapak di surga itu mengasihi kita, memang nggak gampang sih ya, gitu. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita itu merasa jauh dari Tuhan. Yang pertama itu karena kita berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Dosa itu kita udah tahu banget dari zamannya Adam dan Hawa. Pada waktu mereka berbuat dosa, ya melakukan hal yang tidak boleh sama Tuhan dan mereka lakukan, akhirnya mereka malu sama Tuhan. Pada waktu mereka malu sama Tuhan, mereka jauh dari Tuhan. Begitu juga kehidupan kita nih, kalau teman-teman misalkan berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemudian pasti ada ngerasa, aduh, saya Tuhan, saya berbuat dosa, aduh Tuhan, saya takut. Tapi gak mau ngobrol sama Tuhan. Tapi gak mau ngungkapin sama Tuhan. Nah apa yang terjadi pada waktu kita tidak mengaku dosa kita ya. Pada waktu kita tidak mengaku dosa kita. Itu akan membuat hubungan kita sama Tuhan tuh jadi jauh. Ya, bukan jadi dekat. Malah jadi jauh. Setiap dosa yang kita lakukan itu akan membuat kita akan jauh lebih jauh. Kita baca dulu yuk. Ayat pengantarnya dalam Kisah Rasul 3 ayat ke-19.
Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, kata-katanya sederhana, sadarlah. Nah, kalau kita berbuat dosa, sadar apa enggak? Sadar enggak kalau kita berbuat dosa kira-kira? Sadar ya? Sadar. Oh, kalau kita berbuat dosa, kita sadar. Tapi yang kita suka lupanya itu minta ampun, bukan? Kita bikin dosanya sadar, tapi minta ampunnya tuh kadang-kadang susah banget. Kadang-kadang malu banget gitu ya. Contohnya gini, di zamannya aku remaja, zamannya aku posisi mungkin seperti teman-teman, banyak banget dosa yang aku lakuin ya di depan Tuhan. Baik itu dosa perzinahan, baik itu dosa mabuk, pesta pora, dan segala macamnya. Dan itu membuat pribadi, bukan menjadi pribadi yang lebih baik, tapi menjadi pribadi yang lebih buruk. Ya. Dan pada waktu berbuat dosa tuh kayaknya enak banget di dunia. Tapi ternyata kalau udah tahu firman Tuhan, udah tahu kebenaran Tuhan, firman Tuhan, aduh, kalau saya kemarin-kemarin waktu muda saya meninggal, kayaknya saya pasti masuk neraka deh. Karena saya belum pernah menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Karena saya belum pernah merasakan berguna buat Tuhan, gitu ya. Nah, sebenarnya kita hidup di dunia ini tahu nggak sih tujuannya apa? Ada yang tahu nggak tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya? Kosem mungkin tahu, Kosem? Menyenangkan dari sudut pandang Kosem. Gimana kok? Menyenangkan hati Tuhan. Iya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, tujuan kita hidup di dunia itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita coba cek dulu deh, cek and recheck nih gitu ya. Sudah belum sih kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita hanya mendukakan hati Tuhan saja? Nah, hal-hal itu ya harus kita cross-check dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa banyak kita menyenangkan hati Tuhan, seberapa banyak kita mengecewakan hati Tuhan. Singkat ceritanya gini, pada suatu hari Yohan ngobrol sama temen nih, sama temen. Bro, yakin gak bro masuk surga nantinya? Yakin dong katanya. Yakin banget gue masuk surga, gue kan anak Tuhan. Wah, luar biasa jawabannya. Iya dong gue anak Tuhan. Benar, tapi kan kalau masuk surga nih, kajian surga nih, gak gampang bro. Kita harus hidup benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus intim sama Tuhan. Kita jangan, kalau bisa menang dari atas setiap dosa kita. Masih yakin gak bro? Masuk surga. Yang awalnya nadanya kenceng, kemudian agak-agak turun tuh nada. Ya, bingung juga ya. Soalnya, gue belum pernah, belum ngerasa hidup gue belum nyenengin hati Tuhan. Loh, kok kamu bisa yakin bisa masuk surga sih? Belum, padahal belum merasa nyenengin hati Tuhan. Ya, jujur tuh, gue pelayanan aja gak pernah, ya kan? Pelayanan itu sendiri aja gue gak ngerti, gitu kan? Kemudian berbuat baik sama orang juga, ya mungkin bisa dihitung sendirilah. Malah banyakannya berbuat ya semau gue gitu ya. Egois lah, gitu. Hanya mementingkan diri sendiri. Nah, pada waktu seseorang itu terus ditanya, yakin gak kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga? Akhirnya dia sendiri tidak yakin. Kenapa? Karena dia belum melakukan firman Tuhan. Karena dia masih banyak berbuat dosa dan tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, gitu kan? Apa tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, menyenangkan hati Tuhan itu dengan apa sih? Yang pertama jelas jangan berbuat dosa. Katakan kiri kanan, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat. Ya, dosa. Karena ada yang tahu nggak upah dosa tuh? Ada yang tahu nggak upah dosa apa? Boleh di-mute suaranya deh. Di unmute. Upah dosa apa? Maut. Oh, maut. Nah, kita tahu, wah, upah dosa maut ya. Tapi terkadang-kadang, tanpa kita sadari, kita masih suka ngelakuin dosa. Ya, nah makanya, yuk, malam hari ini kita mau belajar bersama nih ya. Memang kita bukan pribadi yang sempurna. Kita nggak bisa sempurna seperti yang orang lain mau. Tidak bisa sempurna seperti yang firman Tuhan mau. Tetapi kita punya Roh Kudus yang mampu memampukan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang akan membimbing kita. Ya. Pada waktu kita tahu cara kembali dengan Tuhan, yang pertama jelas kita harus sadar. Pertama adalah sadar. Cara yang untuk supaya kita bisa dekat sama Tuhan lagi, kita sadar. Sadarnya gini, kita harus mengukur hari-hari ini kita sebenarnya hubungannya udah intim belum sama Tuhan. Ya. Hubungan kita dekat nggak sama Tuhan.
Bisa ngerasain nggak sih teman-teman kalau lagi dekat sama jauh dari Tuhan? Bisa ngerasain nggak? Bisa kok. Bisa. Nah, yang bisa nganggukin kepala Timothy Arella nih, boleh coba kasih cerita sedikit. Bisa ngerasain, oh gue ini kayaknya lagi deket banget deh sama Tuhan. Atau gue lagi jauh banget sama Tuhan deh. Gimana sih? Boleh ngasih gambaran sedikit deh. Kalau lagi deket, gampang buat mengucap syukur. Jadi dalam hal-hal kecil tuh bisa merasakan Tuhan baik gitu. Padahal hal-hal yang biasanya gak pernah disyukuri gitu. Tapi kalau lagi jauh dari Tuhan, sedikit-sedikit mengeluh, kayak gak merasakan kasihnya Tuhan gitu. Padahal sebenarnya Tuhan tetap mengasihi sih. Oke, nice point ya. Ya, barometer lainnya nilai ukurnya misalkan dengan mengucap syukur ya, berarti ya. Iya sih, memang pada waktu kita ngerasa dekat sama Tuhan, apapun yang terjadi sama kita, kita bisa mengucap syukur ya. Tapi kalau kita ngerasa lagi berbuat dosa, kayaknya buat mengucap syukur tuh susah banget. Yang ada tuh keluh kesah banget, yang ada tuh ya nggak karuan lah, GJ nggak jelas gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa membuat kita hidup intim dengan Tuhan. Yang pertama, setiap hari berdoa. Siapa yang setiap hari berdoa? Boleh? Oke, yang setiap hari berdoa boleh kasih jempol 2. Oke, yang setiap hari berdoa. Oke, setiap hari berdoa ya. Mungkin nggak sih kita nggak berdoa dalam satu hari? Mungkin aja ada, gitu. Tapi biasanya gini, kita tuh tidak lupa untuk berdoa makan. Biasanya ya, betul nggak? Sebelum makan kan udah biasa dilatih berdoa, ya kita doa buat makan gitu kan. Kemudian doa bangun tidur. Tetapi yang Tuhan mau tuh nggak sampai situ aja. Kabul permintaanku gini-gini, wah terus aja kita yang ngomong, tapi kita nggak memberi kesempatan Tuhan ngomong. Nah, gimana sih kita bisa memberi Tuhan kesempatan bicara sama kita pada waktu kita berdoa? Ambil waktu rest, waktu tenang, bilang sama Roh Kudus, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Nanti Tuhan pasti menjawab, ya Tuhan pasti menjawab dengan caranya baik, mungkin saat itu juga, mungkin bisa melalui mimpi, mungkin bisa melalui firman Tuhan. Nah, pada waktu kita berdoa sama Tuhan, itu akan membuat hubungan kita intim sama Tuhan. Yang kedua, siapa yang setiap hari baca firman Tuhan? Nah, ini anak-anak muda nih, biasanya kalau ditanya baca firman Tuhan tuh, gak usah anak muda juga sih. Aku ngelayanin beberapa takul juga yang udah usianya kap. Lamsia ataupun usianya di pertengahan juga, kalau ditanya siapa yang setiap hari baca firman Tuhan, ya mungkin dari 10 orang 3-5 orang lah, setengahnya angkat tangan, tapi setengahnya aduh kadang lupa kadang ingat gitu kan. Nah, Tuhan tuh mau kita setiap hari baca firman Tuhan. Nah, pertanyaannya sederhana, siapa yang percaya janji Tuhan? Oh, pada percaya semua. Ada berapa banyak sih janji Tuhan, tahu gak? Banyak banget. Nah, janji Tuhan tuh ada di mana posisinya? Timotius coba. Timotius, janji Tuhan tuh ada di mana sih? Ada di Alkitab firman Tuhan. Hah? Alkitab firman Tuhan. Oh, ada di Alkitab janji Tuhan. Ya. Oke. Ada waktu kita tahu janji Tuhan di Alkitab, tapi kalau kita juga jarang baca Alkitab, kita mana tahu janji apa aja yang Tuhan kasih buat kita. Betul nggak? Kalau mau tahu janji Tuhan, itu kita harus rajin banget baca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu mengandung banyak janji-janji Tuhan yang tidak terselami oleh kita. Ya, oke. Okay. Ya, poin yang pertama dari finding way back to God adalah yang pertama sadar. Sadar akan setiap kehidupan kita. Kita harus berani introspeksi diri kita, apakah kita hidup intim sama Tuhan apa tidak. Yang keduanya adalah kita harus bertobat. Ya. Bertobat. Bertobat dari mana? Bertobat dari dosa dan pelanggaran. Nah, makanya setiap hari itu gini. Setiap hari kalau berdoa seperti ini deh. Kita berdoa doa Bapa kami ya. Nah, di situ tuh sebenarnya sudah banyak mencakup hal yang luar biasa dari doa kami. Ya kan? Pada waktu kita berdoa tuh kita harus minta ampun sama Tuhan. Ampunilah setiap dosa pelanggaran
yang mungkin tidak aku sadari, ya itu mungkin bisa mengecewakan hati orang lain. Mungkin dari perkataan kita ternyata ada orang lain yang tersinggung sama kita. Nah, kemudian juga kita harus tahu pada waktu kita melakukan dosa nih. Contohnya kalau anak-anak muda mungkin dosa, contoh gini. Simpel aja. Zaman sekarang tuh zaman online misalkan ya. Kuliah online, sekolah online. Nah, ini tanpa disadari gitu. Pada waktu kita lagi kuliah online atau kita lagi sekolah online, tetapi bukannya mendengarkan sungguh-sungguh, tetapi sebagian besar misalkan ya, itu malah main. Ya, ngambil nonton TV, sambil nonton Netflix misalkan, atau nonton YouTube di TV-nya, tapi sambil dengerin kuliah gitu. Anak aku aja umur-umur, ya masih kelas 1 SD lah ya, masih kelas 1 SD itu kadang-kadang kalau lagi sekolah tuh nggak fokus. Ya, dikit-dikit minum, dikit-dikit sambil makan, dikit-dikit kursinya digoyang-goyangin, dikit-dikit lompat gitu, karena nggak fokus. Nah, tanpa disadari itu dosa-dosa kecil loh ya. Dosa-dosa kecil yang tanpa kita sadari. Kenapa? Gini, pada waktu seseorang sedang bicara, misalkan guru atau dosen kita yang lagi bicara, kita harus belajar menghargai mereka. Ya, menghargai. Nah, itu contoh sederhana yang harus kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa? Nurut sama orang tua. Ya, kemudian saling mengasihi antara kakak sama adik. Nah, jangan sampai hubungan kakak, adik, koko, cici, itu jadi rentan karena masalah yang sepele. Koko sama dedenya nggak berani minta maaf, tidak saling memaafkan. Nah, itu adalah hal-hal yang apa ya, bisa dibilang jauhkanlah hal-hal seperti itu. Karena namanya satu keluarga itu harus penuh kasih. Amin. Penuh kasih sayang. Harus saling mengasihi satu sama lainnya. Nah, pada waktu itu dosa-dosa yang bisa kita, tapi ada dosa-dosa yang benar-benar terus diulang berulang kali. Nah, contoh nih, misalkan anak-anak cowok lagi masa puber, nonton video porno berulang-ulang kali, wah. Kemudian, Tuhan ampuni saya, nonton lagi, terus berulang-ulang kali dilakukan. Dan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau kita terus melakukan tampun lagi, terus melakukan tampun lagi. Kita harus bisa belajar dari Daud, ya. Daud itu adalah sosok pribadi pada waktu dia mengaku kesalahan dia di hadapan Tuhan. Ya, makanya Daud adalah orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan dan dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Itu Daud. Ya. Nah, pada waktu kita tahu sejauh mana kita melangkah, kita jauh kehilangan arah. Ada yang tahu nggak contoh di Alkitab tentang Yunus? Ya, Yunus itu kan kisahnya sederhana sebenarnya. Tuhan bicara sama Yunus, "Yunus, kamu tolong pergi ke mana? Niniwe." Ya kan? "Beritakan firman-Ku di kota Niniwe." Tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus enggak taat sama Tuhan. Ya. Yunus kebangkang sama Tuhan. "Wah, Tuhan enggak mau. Itu kota yang penuh dengan dosa. Penuh dengan kekerasan. Enggak mungkin orang-orang itu bisa diselamatkan. Mereka orang-orang yang bebal." Ya. "Mereka orang-orang yang udahlah Tuhan, saya enggak mau pokoknya." Yunus, apa yang dilakukan Yunus? Yunus keluar dari panggilan Tuhan, ya. Tapi pada waktu Yunus keluar dari panggilan Tuhan, apa yang terjadi? Malapetaka bahaya menyertai Yunus. Tetapi apa? Bapa kita yang di surga, walaupun kau berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan akan selalu beserta dengan setiap kita. Amin. Walaupun kita berjalan dengan, "Aduh Tuhan, hari-hari ini keluargaku lagi mengalami permasalahan yang berat banget. Tuhan, orang tuaku mengalami hal-hal yang penuh dengan kekurangan." Nah, pada waktu kita merasakan seperti itu, gampang kok caranya. Duduk di dalam hadirat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya. Nah, pada waktu lanjut lagi ke cerita Yunus, pada waktu Yunus meninggalkan Tuhan, lari dari rencana Tuhan, ujung-ujungnya apa? Tuhan manggil Yunus lagi loh. Dan Tuhan menyelamatkan Yunus sampai firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Yunus. Ya. Yunus memberitakan ke Niniwe, banyak orang kota tersebut tidak dihancurkan sama Tuhan. Nah, setiap kita pada waktu Tuhan sudah memanggil nih, teman-teman. Misalkan contohnya siapa nih ya? Timo lagi aja deh, Timo di Arela misalkan.
Timoti, Tuhan memerintahkan kamu untuk setia di dalam pelayananmu, misalkan. Setia dalam pelayanan apa yang sedang kamu kerjakan. Tapi misalkan di tengah jalan ini, Timoti, Tuhan aku gak kuat nih. Karena di dalam pelayanan aku sering banget diolok-olok. Aku sering banget dibully, misalkan. Nah, Tuhan aku gak mau, aku cukup pelayanannya. Padahal Tuhan tuh sudah tetapkan Timoti misalkan menjadi anakku, kamu di bagian ini. Pegang itu terus dan aku akan menyatakan kasihku padamu. Tapi di tengah perjalanannya gak mudah. Ya. Di tengah perjalanannya banyak-banyak tantangan, banyak persoalan. Nah, kehidupan kita tuh akan selalu seperti itu. Buat teman-teman yang masih muda, yang masih sekolah, yang masih kuliah, nanti pada waktu lulus bekerja, pada waktu sudah mulai mencari nafkah, banyak sekali rintangan dan hambatan. Tapi kakak mau bilang gini, kalau kamu hidup bersama Tuhan, apapun masalahmu, apapun kegumulanmu, Tuhan punya cara untuk membuka segala sesuatu. Amin. Asalkan apa? Asalkan tahu janji Tuhan. Ya, asalkan tahu firman Tuhan. Contohnya gini, dalam setiap hari, aku coba belajar gini. Mazmur 23 itu setiap hari pasti aku beritakan. Setiap hari itu pasti aku berkatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, tidak akan meninggalkan aku. Nah, terus itu diperkatakan, terus itu diulang-ulang. Nah, pada waktu aku mengalami titik terendah beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu, Tuhan capek ah pelayanan. Tuhan capek ah pelayanan gini-gini aja. Pelayanan kalau salah sedikit diomongin sama orang. Sampai masalah pribadi pun dibongkar-bongkar sama orang. Padahal hidup saya gak pernah kayak gitu Tuhan. Saya gak pernah ceritain kehidupan orang lain sama orang lain. Tapi kenapa? Pada waktu saya salah, digembiar-gembiarkan oleh teman-teman sepelayanan. Ya kan? Itu ngerasa capek banget. Ngerasa kok gini banget ya. Pokoknya gak enak deh. Saya gak mau pelayanan lagi ya Tuhan. Saya mau berhenti pelayanan. Pokoknya gimana caranya saya mau berhenti. Nah, sampai saya minta izin sama ketua saya, sama pimpinan saya bilang, Pak, pokoknya saya mau berhenti dari pelayanan. Saya gak mau pelayanan lagi. Kenapa gini-gini saya ceritain? Cuma mereka bilang gini, Yohan, kalau Tuhan sudah tetapkan kamu, kamu tidak akan pernah bisa menghindar. Ya. Kamu pasti akan kembali lagi. Sekarang adalah waktu kamu untuk rest, untuk berdiam diri. Untuk benar-benar sama Tuhan aja. Cerita sama Tuhan semuanya. Ya kan, ceritakan semuanya sama Tuhan. Karena gini, pada waktu teman-teman tahu janji firman Tuhan, dan Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lemah, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itu janji firman Tuhan. Pada waktu kita letih, lemah, lesu, kalau kita bicara sama manusia, itu bakal terjadinya bisa kecewa, ya kan? Sama manusia itu belum tentu semuanya didengerin. Kadang kalau kita lagi curhat sama teman kita, sama sahabat kita, sama orang tua kita, malah mereka main handphone. Sebel nggak kira-kira? lagi curhat. Oh, panjang lebar lagi berkeluh kesah. Tapi dia dengerin, ya, oke, gimana? Tapi tangannya tuh masih ngetik di WhatsApp-nya. Itu pasti kayak gimana tuh? Itu ngerasa sebel banget. Nah, jangan jadi pribadi yang kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada orang lagi cerita, kalau ada orang lagi benar-benar butuh untuk didengarkan, jadilah pendengar yang baik. Amin. Jadilah pendengar yang baik. Nah, pada waktu kita bertobat, nah bertobat ini ada dua hal. Pertama, bertobat pikiran kita, ya. Kalau kita berpikirnya negatif terus, kita harus bertobat. Kita tuh harus berpikir yang positif, gini. Mungkin hari ini kamu penuh dengan kesusahan, tapi kalau kamu percaya firman Tuhan, masa depanmu penuh dengan harapan. Karena itu adalah janji firman Tuhan, ya. Kalau hari ini kamu selalu berkata, Tuhan Yesus, nggak mungkin saya bisa sukses di kemudian hari. Tuhan Yesus, keluarga saya dalam kondisi terpuruk. Gimana mau bangkit ke depannya? Nah, itu kita sedang mendukakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, masa depanmu penuh harapan bersama. Amin. Masa depanmu penuh harapan bersama. Ya. Tapi kalau kita harus percaya dulu, intinya percaya. Ya. Kita harus percaya Tuhan itu pasti sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Mengubah kesusahan menjadi damai sejahtera. Ya. Mengubah setiap masalah menjadi peluang dalam kehidupan teman-teman semuanya. Nah, yang masih sekolah, yang masih kuliah, maupun yang sudah bekerja, ya, pegang janji Tuhan. Tuhan, aku adalah anakmu.
ya. Aku adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan diberkati. Amin. Aku akan diberkati, terus pegang kepalamu. Aku diberkati, gitu kan. Aku dilimpahi. Nah, terus perkatakan, pegang Tuhan, aku adalah ciptaan Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Aku akan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku seperti Daud. Ucapkan seperti apa yang teman-teman inginkan. Ya, ucapkan seperti yang teman-teman ingin sampaikan sama Tuhan. Karena temu Tuhan tuh apa ya? Kalian harus bisa memposisikan Tuhan tuh sebagai sahabat kalian. Setuju? Ya, harus bisa memposisikan bahwa Tuhan itu sahabat kalian. Nah, bertobat dari pikiran, kemudian bertobat dari apa lagi? Bertobat dari setiap tindakan kita. Nah, setiap tindakan kita, contohnya yang hobinya marah-marah sama orang tua, hobinya nggak nurut sama orang tua, hobinya suka ngelawan sama orang tua, hobinya ngedumel, ya itu harus di stop, harus dipatahkan, karena jangan jadikan hidupmu tuh diisi sama hal negatif, ya. Tapi hidupmu tuh harus diisi sama hal positif. Maka apa yang kamu tabur itu apa yang kamu tuai, ya. Kalau kamu terus menabur dosa, kamu pun akan menuai malapetaka di kemudian hari. Ya, tapi kalau kamu menabur kebaikan, apabila kamu mengalami malapetaka, percaya Tuhan akan merubah malapetaka itu menjadi berkat buat kehidupan. Oke? Nah, hanya dua hal saja yang aku sampaikan. Yang pertama, cara kembali sama Tuhan gampang, sadar hidup, sadar apakah kita sudah intim sama Tuhan. Yang kedua, bertobat dari setiap pemikiran kita yang tidak benar, setiap tindakan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, contohnya lagi siapa di dalam Alkitab yang pernah melakukan kesalahan dan kembali lagi sama Tuhan? Yang tahu nggak? Tadi kan tentang Yunus. Mungkin ada yang mau sharing lagi nih. Atau ada yang mau cerita nih. Ada yang pernah mau cerita, ah dulu kak, saya tuh pernah ngalamin jauh dari Tuhan dan akhirnya saya kembali sama Tuhan dengan cara bla 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 bla. Nah, mungkin ada yang mau sharing? Mungkin bisa dari Timotius dulu. Pernah nggak Timotius Effendi? Pernah. Itu karena kebanyakan apa fokus sama kuliah kayak gitu, jadinya kadang-kadang lupa buat doa, kadang-kadang lupa buat baca Alkitab, cuman kayak ditegur lagi dengan apa kayak merasa capek kan, terus merasa capek abis balik lagi ke Tuhan. Dan setelah balik ke Tuhan ya kayak Tius, suaranya kurang jelas Tius. Oh, halo, kedengeran. Ya. Nah, iya, Papa pernah jauh, apa ya? Pernah ditegur waktu itu, karena kan lagi fokus kuliah yang tugasnya banyak kayak gitu kan, waktu itu ada HP juga, jadi suka lupa baca kita kayak gitu. Habis itu ngerasa kayak capek, habis itu kembali ke Tuhan lagi, baca kita, terus kayak ngerasa dikuatin sih, jadi ya kayak lebih bersemangat sih dalam menjalani hidup. Gitu. Oke. Okay. Ya. Jadi buat kehidupan sehari-hari ini teman-teman, ayo belajar baca Alkitab ya. Mumpung masih muda, kalau kakak bertanya siapa yang sudah pernah sampai tamat baca Alkitab? Ada yang pernah sampai tamat baca Alkitab? Kalau belum ada, ayo baca ya. Gitu. Baca Alkitab sampai tamat, kemudian berulang-ulang kali, gitu. Karena firman Tuhan tuh pegangan buat teman-teman meraih apapun dalam kehidupan kalian. Kalau kita percaya, siapa yang masa depannya pengen sukses? Wah, siapa yang masa depannya pengen berhasil? Semua pasti pengen sukses, semua pasti pengen berhasil. Satu rumusnya, serahkan sama Tuhan, maka terlaksanalah segala keinginan. Amin. Ya, serahin sama Tuhan. Orang yang mau bercerita sama Tuhan, ya
Mungkin kita nggak pernah bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan kita, karena kita tidak sempurna. Tetapi karena kita punya Tuhan dan menceritakan sama Tuhan, nanti Tuhan yang bukakannya. Ya. Kuliahnya hasilnya yang bagus, kemudian nanti kerjanya dapat promosi yang luar biasa di tempat kerjanya, kemudian yang usahanya, wah Tuhan limpahkan berkali-kali lipat, ya kan, sampai tokonya mungkin bisa punya banyak banget, omsetnya mungkin bisa miliaran, mungkin triliunan, amin, ya, semua pasti mau seperti itu. Pertanyaannya sederhana. Pengen hidup sama Tuhan ya sebenarnya. Kalau pengen diberkati harus menjadi berkat, amin. Ya, kalau pengennya diberkati tapi nggak mau jadi berkat, aduh bingung ya kakak bilangnya. Bro Tuhan saya mau diberkati tapi nanti ada orang minta tolong. Bro, gue boleh minta tolong nggak? Gimana? Gue butuh bla 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 bla. Ya, boleh tolongin gue. Seberapapun yang kamu punya, kalau kamu punya niat hati nolong ya, tolong. Gitu. Kemudian ngelihat orang yang berkekurangan. Yuk belajar nih anak-anak muda nih. Kakak mau ngasih contoh gini. Terbalik lagi. Sorry. Ya, kita harus belajar bahwa setiap kehidupan kalian nih bisa menjadi berkat dalam sehari-harinya. Contoh, kalau setiap kali aku belajar dari papa. Sering banget aku ditegur sama papa gitu. Sediain uang recehan di mobil. Bentanya. Kalau setiap muter ketemu Pak Oga kasih. Udah capek-capek, dia itu kerja dari pagi sampai malam. Ngasih pelit-pelit banget, maunya diberkatin. Tapi ngasih sedikit aja kamu gak mau. Nah, sesederhana itu terkadang mengingatkan kita bahwa, oh iya benar, berbagi itu dari hal yang kecil bukan hal yang besar. Ya, setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar padamu. Amin. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Silakan lanjutkan, Timothy. Oke. Jadi tadi firman Tuhannya bagus banget ya. Dari Ko Yohan banyak banget poin yang bisa kita petik. Aku sendiri nyatet banyak banget sih. Kayak kalau misalnya kita mau balik ke jalan Tuhan, ya kita harus intim lagi dengan Tuhan. Kita harus jalan komunikasi terus sama Tuhan dan tetap sadar. Dan juga jangan lupa bertobat kalau misalnya kita berbuat dosa dan dari pikiran maupun dari tindakan juga. Dan tadi juga besit beberapa kalimat dari Ko Yohan yang poinnya bagus banget sih. Kita tuh harus berserah pada yang gak terbatas karena kita cuma manusia terbatas gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada kesulitan, benar banget kata Ko Yohan, berserah pada yang gak terbatas itu, yaitu Tuhan kita itu merupakan satu-satunya jalan terang gitu bagi kita. Hari ini ada ayat mingguan yang pengen saya bacain, yaitu dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dalam kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu ayat mingguannya. Dan saya bakal bacain praise report and praise request. Jadi ada teman kita yang minggu depan bakal ngalamin seminar judul, biar Tuhan yang pimpin seminar judulnya supaya lancar dan dapat lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Dan untuk teman-teman kita juga yang kemarin hasil SNMPTN-nya mungkin sudah keluar atau selamat untuk yang bisa masuk ke kampus atau universitas favoritnya, dan yang belum berhasil jangan berkecil hati, masih banyak peluang lain yang akan dibukakan oleh Tuhan
ke depannya. Dan kalau untuk press report-nya, mungkin belum ada soalnya di draft, di belum ada yang nyatet di press report-nya, jadi mungkin segitu aja dari saya. Kita lanjut ke doa penutup. Oke, shalom teman-teman semua. Thank you buat Ko Yohan yang udah melayani tadi. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Ya, thank you buat firman Tuhan yang menjadi kekuatan setiap kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani semuanya dari multimedia, dari pengumuman, dan lain-lain. Semua terberkati, amin. Yuk, kita udah di akhir ibadah kita. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan kembali. Yuk, kita mau naikkan doa kita sama Tuhan. Mari pejamkan mata kalian. Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh datang kembali Tuhan untuk berterima kasih Tuhan atas semua yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh hari ini boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu buat kami Tuhan untuk kembali, kami boleh kembali sama Engkau ya Tuhan. Seberapapun jauh kami sudah pergi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang baik Tuhan, yang selalu menerima kami dengan kedua tangan yang terbuka Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu, buat semua Tuhan yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar juga Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau yang terus mempersatukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berdoa juga Tuhan buat ibadah yang akan dilakukan minggu depan secara onsite ya Tuhan. Kau yang pimpin ya Tuhan secara teknis Tuhan. Kami gak mampu Tuhan, banyak hal yang di luar dari kendali kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami, menuntun kami Tuhan, dan juga menjagai setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan boleh senantiasa berhasil Bapa, dan bukan buat kepentingan kami, bukan buat kepentingan gereja kami, tapi buat supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dan semakin banyak lagi jiwa yang mengenal Kau dan diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, semuanya ke dalam kuasa-Mu, sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami berkati Tuhan dan kami buat berhasil Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat berterima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Yohan Tuhan yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang dibagikan Tuhan tidak berlalu sia-sia Tuhan, tapi boleh menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, berkati Ko Yohan dalam setiap pekerjaannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya Tuhan, dalam keluarganya, Kau yang berkati Bapak, dan juga Kau pakai terus semakin luar biasa pengheran Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, juga masa depan kami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari teman-teman semua, kita mau sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau menerima berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you all semuanya. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkati. God bless you. God bless you. Dadah. Daddy, kosong banget naik mobil. Iya, sorry, harus menjemput si Cia Udina. Ini jadi siapa? Tadi harus di jalan.